kabar hari ini. Terima kasih untuk kerabat Sultra Line yang masih setia. Sultra Line untuk Indonesia. Setibanya di lokasi tempat wali kota mengajar di SMP Negeri 8 Kendari, wali kota langsung ikut menanam pohon dalam rangka mendukung sekolah hijau berbasis hutan ekowisata dan edukasi. Dalam kesempatan itu, wali kota Kendari Haji Sulkarnain Kadir yang mengenakan pakaian batik juga menandatangani sertifikat dukungan publik yang akan dijadikan lembar prasasti untuk SMP Negeri 8 Kendari. Tidak hanya itu, Wali Kota Kendari pada kesempatan lain dalam proses belajar bersama siswa, Wali Kota mengajar dengan materi pelajaran tentang inspirasi meraih impian. Kegiatan Wali Kota mengajar diisi dengan pembacaan puisi dari perwakilan siswa. Selain itu, siswa juga menulis surat untuk Wali Kota. Suasana area sekolah Wali Kota mengajar semakin seru, disebabkan adanya pembagian hadiah bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan Wali Kota. Seluruh siswa ikut gembira dan senang dengan adanya kegiatan wali kota mengajar di sekolah mereka. Kenapa kita harus punya impian? Karena impian itu ibarat tujuan. Kalau kita tidak punya impian, maka hidup kita tidak akan punya arah. Seperti supir taksi tadi, nanya ke kita, mau kemana ini? Tapi kalau jawabannya tidak jelas, apalagi tidak punya, tidak tahu, pasti bingung, betul tidak? Pertanyaan kedua, kenapa mau bahagiakan orang tua? Karena mereka sudah merawatnya dari kecil. Menderita, merasakan penderitaan dalam hidup ini. Satu, menderita karena bekerja keras, dan yang kedua penderitaan yang disebabkan oleh penyesalan karena kita melewatkan berbagai kesempatan, berbagai ruang, berbagai peluang yang disediakan buat kita. Pilih mana menderitanya? Menderita karena kerja keras atau menderita karena penyesalan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadisdikmudora Makmur yang ikut hadir merasa bangga dan senang atas antusias siswa dan guru SMP Negeri 8 dalam kegiatan wali kota mengajar. Ini dalam rangka Kendari menginspirasi wali kota mengajar di SMP 8 Kendari sangat luar biasa. Ya, karena berbeda konsepnya dan dilaksanakan dengan suasana yang riang gembira, dan saya pikir adalah yang tersukses dari beberapa titik yang sudah kami lakukan. Terima kasih banyak kepada Kepala SMP Negeri 8 Kendari bersama Dewan Guru dan Tata Usaha. Yang lain, kami ingin berbagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, di titik-titik berikutnya. Terima kasih. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Kendari mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kendari yang sudah memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa-siswinya. Kerjasama yang baik dari teman-teman, terutama di bawah koordinasi dari Sultra lain yang senantiasa mendampingi kami. Alhamdulillah kami bisa berbuat apa yang maksimal untuk kami lakukan. Teman-teman kami juga hebat. Ya, saya sangat salut dengan teman-teman. Teman-teman itu maksimalkan waktu, mungkin ada kegiatan-kegiatan mereka di rumah, apalagi dalam bulan puasa ini, terpaksa ditinggalkan demi untuk mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah kota, ya termasuk mensukseskan kegiatan yang dilakukan oleh SMP 8 Kendari sendiri. Banyak sekali hal-hal positif yang mesti kita ambil dari interaksi Pak Wali Kota dengan anak-anak, yang saya kira bisa menjadi acuan bagi kita guru untuk meniru strategi yang diterapkan. Ya, pembauran yang dilakukan oleh Pak Wali Kota tadi itu saya pikir menarik sekali dan mengakibatkan anak-anak saya kira banyak yang konsentrasi, fokus, antusias mereka tinggi,
fokus mereka untuk mendengarkan ini juga bagus. Ya mungkin selama ini ya ada kadang ada yang usil, tapi saya lihat tadi sepanjang pelaksanaan pembelajaran dilakukan Pak Wali, anak-anak ya sangat sedikit gerak-gerakan tambahan selain mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Guru dan siswa yang dijumpai sangat senang dan bangga bisa dikunjungi oleh orang nomor satu Kota Kendari itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena hari ini Bapak Wali Kota berkesempatan hadir di SMP Negeri 8 Kendari, suatu kegiatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota hari ini berjalan dengan sukses, dan siswa-siswi sangat antusias dalam menerima materi yang diberikan oleh Bapak. Dan semoga apa yang diberikan itu dapat menginspirasi bukan hanya untuk siswa tapi kami juga guru-guru SMP. Untuk pada umumnya ya, secara umum kami harapkan tentunya keberhasilan dan semakin meningkatnya semua dari segala aspek di kehidupan itu semakin bagus. Dan khususnya untuk pendidikan Kota Kendari, kami sangat mengharapkan adanya terobosan-terobosan baru, terutama guru-guru dalam memberikan inspirasinya dapat tersalurkan. Kemudian yang utama adalah kami sangat mengharapkan para guru-guru honorer yang sampai hari ini belum mendapatkan masa depan yang bagus, mudah-mudahan dengan acaranya, adanya acara kegiatan seperti ini dari sekolah-sekolah kunjungan Bapak Wali Kota bisa mendapat keberkahan untuk teman-teman guru kami yang masih honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Oke. Ya Bang, banyak motivasi yang dikasih dari Pak Wali Kota untuk kita kembangkan. Setelah itu apa? Setelah gitu? Setelah itu kami dapat mengembangkan lagi untuk menjadi berprestasi seperti Pak Wali Kota. Harapannya Kendari makin maju. Apalagi? Kemudian SMP 8 dapat dikenal di sekolah luar. Pak Wali tadi hanya mengajarkan kita bagaimana cara mewujudkan impian kita di masa depan. Harapan saya, semoga saya bisa terinspirasi dari apa yang diucapkan oleh Bapak Wali Kota dan saya bisa lebih bisa mendapatkan impian yang saya mau untuk ke depan. Misalnya sih, saya hanya ingin Bapak kalau di bisa datang ke sini untuk mengajari kami lagi. Seperti biasa, di akhir kegiatan, Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain Kadir memberikan bantuan minyak goreng pada orang tua siswa dan warga sekitar sekolah. Wali Kota mengajar adalah bentuk kepedulian Zulkarnain Kadir SEME terhadap dunia pendidikan. Apa yang diyakini oleh umum bahwa pendidikan adalah alat untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menguat dalam semangat program Wali Kota mengajar ala Zulkarnain Kadir ini. Tim Liputan Sultralan Kendari mengabarkan untuk Anda. Kendari!